Kembali lagi di sini bersama Japri Channel ya. Oke, kita akan menjelajah map busi terbaru lagi, dan ini dia map jalur tambang untuk versi yang kedua. Itu kenapa lagi ya? Yang tabrak aja. Oke, selamat menyaksikan ya. Nah, dari sini kita akan lewat jalur tanahnya. Nah, itu dia. Ada di sebelah kanan ini. Langsung aja. Oh, hati-hati, itu ada jalan rusak ya di sini. Kita lewat tanah, wis, awas. Nah, di sebelah sini juga nih ada jalan tuh. Di belakang bisa kalian lihat sendiri ya. Ada trafiknya juga yang lewat tadi barusan. Kita akan lihat sampai di mana ya, sampai di sini doang ya, jalan tanahnya habis di sini. Oke, kita lanjut aja ya, lurus. Apakah ada jalan lagi? Oh, ada ya, ternyata ini dia. Kita lewat jalan sempit di sini, di kelilingi panel ya di kanan kirinya. Untungnya di sini nggak ada traffic ya. Kalau ada ini, waduh, bisa nih, nggak bisa lewat ya, karena jalannya sempit di sini. Oke, awas, hati-hati, ini jalannya agak menurun sedikit ya, pelan-pelan aja. Nah, itu dia sudah kelihatan ya jalur utamanya. Langsung aja kita belok ke kiri lagi ya. Setelah muter-muter, kita balik lagi ya ke jalan yang tadi. Kita akan lewat jalur tanah ya. Kali ini jalannya agak sedikit berbeda. Nah, bisa kalian sendiri ya. Nah, di sini jalan tanahnya itu trafiknya ada banyak ya, dan juga ada truk trailer ya, pokoknya yang pada parkir di pinggir kanan kirinya. Nah, itu ya, bisa kalian sendiri. Berbeda dengan tadi pertama ya yang kita masuk ya. Di sini ini lebih padat untuk trafiknya ya. Oke, jalan juga agak sedikit menikung di sini ya. Jadi perlu ekstra hati-hati di sini. Kalau kalian lewat, awas, hati-hati. Loh, tabrak. Tabrak yang bulannya ya. Aduh. Gara-gara kekencangan nih, aduh. Bahaya. Awas, ini jalannya agak menurun dan juga menikung ini ya. Oke, untuk status mapnya ini statusnya free ya. Jadi buat teman-teman ya yang mau mencoba map jalur tambangnya sendiri, nanti kalian cek langsung aja di deskripsinya ya. Nanti saya akan taruh di sana untuk link mapnya sendiri. Oke, dan untuk cara pemasangan nanti saya akan taruh juga di deskripsinya ya, karena sebelumnya juga saya sudah pernah buat tutorial cara pemasangan map peta busit ya untuk versi 3.7.1. jadi nanti buat kalian yang belum tahu bagaimana cara memasang map petanya, kalian simak aja videonya ya, jangan di skip. Oke, sekian dulu aja untuk video
kali ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya untuk review map-map yang terbaru lagi ya. Sekali lagi jangan lupa dukungannya cara di subscribe ya, di like share juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video ya terbaru dari saya lagi. Oke, dan kalau kalian ada pertanyaan ya langsung aja taruh pertanyaan kalian di kolom komentarnya ya. Oke. Terima kasih.